الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، واشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب المؤلف برمن الله تعالى حكاية daripada Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina Muhammad afdali salati wa atammi salam. Faman tabi'ani fa innahu minni. Surah Ibrahim ayat 36. Allahu a'lam. Maka barang siapa mengikut ia akan daku, maka bahwasanya daripada aku. Ila akhiri. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya, hidayah taufiknya, dapat kita hadir di dalam majlis pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi kepada kita dan akan hidayah dan taufik dan juga pertolongannya ke atas kita. Baik. Jadi sambung balik pengajian atau kajian kita Tahajjul Arus Al-Hawi li Tahdzibin Nufus. Kita yang membicarakan tentang cara bagaimana kita nak menyucikan dan juga nak membersihkan hati kita ini. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian,
Kalau kitab hikam itu ialah huraian bagi la hawla wa la quwwata illa billah, tidak ada keupayaan untuk kita meninggalkan maksiat, dan juga tidak ada kekuatan untuk kita mengerjakan taat melainkan dengan pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita nak memahami hakikat la haula wa la quwwata illa billah, kajilah, kajilah kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kita nak menanggalkan, kalau kita nak menanggalkan dunia dan juga akhirat daripada hati kita, itu kajilah kita Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah bagi Imam Al-Qushairi. Maka kitab itu mengajar kita cara bagaimana nak menanggalkan atau nak membuangkan daripada hati kita ini dunia dan juga akhirat. Hanya yang ada adalah hati kita ini Allah saja. Itu kena mengaji kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Dan nak tanya, mengaji tak lagi Risalah Qushairiyah? Tak lagi Risalah Facebook mengaji lagi? Mengaji dah kan? Kena tinggalkan Risalah Facebook, kena mengaji pula kita Risalah Qushairiyah. InsyaAllah kita dapat menanggalkan daripada hati kita ini dunia, yakni pergantungan hati kita kepada dunia, dan juga akhirat, yakni pergantungan hati kita kepada akhirat. Hanya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Kan? Baik. Untuk mempelajari adab-adab tata susila dan supaya kita ini jadi orang yang beradab di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita diangkat naik darjat di sisinya, kajilah dan mengajilah, pelajarilah kitab Awariful Ma'arif bagi Imam As-Suhrawardi. Kajilah kita Awariful Ma'arif, insyaAllah kita jadi adab, orang yang beradab, al-adib namanya. Atau kalau perempuan dia panggil adibah, orang yang beradab. Dia ada dua makna, adib, adibah. Ada makna adib, maknanya ahli sastra, sastrawan. Tapi adib juga dengan makna orang yang beradab, al-adib. Baik. Itu nak. Demikianlah juga kalau kita nak tahu cara bagaimana nak tazkiyatun nafs, nak tahzibul akhlaq, nak menyucikan hati kita ini, nak membersihkan jiwa kita, kajilah dan mengajilah sungguh-sungguh kitab Tahjul Arus. Ini kitab yang ada di depan kita ni. Kitab Tahjul Arus ini untuk pembersihan jiwa. Jadi kita-kita ulama karang ni, tuan-tuan perempuan, dia ada fungsi-fungsi dia. Kan? Baik. Jadi maka kita tengok salah satu daripada cara kita nak menyucikan jiwa
supaya jiwa kita ini bersih dan juga ada nilai dan ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga jiwa kita ini dibeli oleh Allah dengan harga yang mahal, kan, yaitu tuan-tuan salah satunya ialah al-ittiba', yakni mutaba'ah, mengikut, kan, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tajuk kita yang kita bincang ni ialah tajuk mutaba'ah, yaitu kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua cara, kan, ada mutaba'ah jaliyah, itu yang kita lepas dah bincang, dan ada pula mutaba'ah khafiyah, iaitu mengikut secara sembunyi. Maksud ikut secara sembunyi, yakni ikut batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah akan jadi suci dan juga jadi bersih jiwanya dan hatinya. Jadi sangat bernilai dan mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah beli kita dengan harga yang tinggi, kan? Baik, maka kali ini pula tuan-tuan, kita nak ikut pula Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Cuba kita tengok. Katanya firman Allah Ta'ala, hikayah daripada Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina Muhammadin afdalus salati wa atammus salam. Jadi apa makna hikayat daripada Nabi Ibrahim? Maksudnya Nabi Ibrahim alaihi salam ini berkata kepada kaumnya dan juga umatnya. Apa Nabi Ibrahim kata kepada kaumnya dan umatnya? Faman tabi'ani fa innahu minni. Tuan-tuan boleh tengok ayat ni dalam surah Ibrahim ayat 36. Kan? Baik. Soal. Kalau ditanya apakah sir dan juga apakah rahsia, Syekh Ibnu Athaillah mengambil contoh dengan ayat ni atau dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang sebelumnya kita ini didedahkan dengan ayat, kan, qul in kuntum tuhibbunallah, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi kita, rasul kita, ikutan kita. Kemudian didatangkan contoh yang kedua dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa sebabnya? Jawabnya, kerana Nabi Ibrahim alaihi salam itu bapa kita. Kan? Bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah datang daripada susur kalur Nabi Ismail alaihi salam. Maka Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim alaihi salam. Kan? Maka Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, millata abikum Ibrahim. Kan? Ugama bapa kamu Ibrahim. Maka di situ kaedah bahasa millata dibaca dengan fathah, tak baca millatu, tak baca millati,
Tapi baca millata abikum Ibrahim, maka i'rabnya millata itu jadi maf'ul maf'ulun bih li fi'lin mahzuf. Dia pakai maf'ulun bih bagi fi'il yang dibuang. Maka kita kena takdir ittabi'u millata abikum Ibrahim, yang bermaksud ikutlah, ikutilah oleh kamu akan hukum bapa kamu Ibrahim. Jadi kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar juga mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam di antara millah dia apa? Nanti tuan-tuan kita buat kajian tentang millah Ibrahimiyah. Kan? Millah Ibrahimiyah ni banyak. Dia punya cara dia. Banyak. Salah satunya dibakar dalam api. Apa millah Ibrahim di situ? Banyak pengajaran kan. Ha, begitulah juga millah Ibrahimiyah dalam muhajir, dalam hijrah. Sebab Nabi Ibrahim berkata inni muhajirun ila rabbi, aku berhijrah kepada Tuhanku. Bagaimana cara hijrah Nabi Ibrahim alaihi salam? Dan begitu juga Nabi Ibrahim pergi kepada Allah, inni zahibun ila rabbi, aku juga pergi kepada Tuhanku. Dia tak kata inni zahibun ila Filistin, inni zahibun ila ada. Tak sebut, tapi inni zahibun ila rabbi, kepada Tuhanku. Kita pergi ke mana? Kita pergi Thailand. Buat apa? Makan tom yam. Tak jadi kita. Kita kena pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Takkan Nabi makan tom yam kok ni pun banyak. Tak payah pergi Thailand. Takkan nak makan nasi Arab. Kan kok ni pun banyak si Arab. Tak payah pergi negeri Arab. Banyak. Baik. Buang masa, buang waktu ni panggil. Baik tuan-tuan, cuba kita tengok banyak millah Ibrahim. Tapi di sini salah satu daripada millah Ibrahimiyah, agama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata kepada umat dia atau kaum dia, Ibrahim kata apa? Faman tabi'ani fa innahu minni. Ah, tengok. Baik, sebelum kita nak hurai apa nama tentang ini, maka nak terang sikit. Disebut kataan tadi kan, dia kata Nabi Ibrahim al-Khalil. Ha, tu al-Khalil. Khalil tu maknanya kekasih. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam dapat maqam al-Khalil ni atau maqam khullah setelah apa? Ha, ni kita ambil pengajaran. Setelah apa? Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam diuji. Disudi. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, adakah dia benar-benar mencintai Allah? Sebab tu kita ini jangan duk mengaku kita cinta Allah, kita cinta Nabi, kita cinta kepada syurga, kita takut neraka, kalau kita belum diuji. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat Al-Khalil
atau maqam uqullah kekasih ini, yaitu mana? Tengok kan? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam bila ditanya kepada beliau, wahai Ibrahim, dengan sebab apakah engkau dapat gelaran Khalil? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan sebab tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam digelarkan dengan Al-Khalil kerana dia mengutamakan perintah Allah Ta'ala atas perintah orang lain, sehingga perintah dirinya sendiri pun. Itu Nabi Ibrahim. Ini tuan-tuan, kalau kita nak jadi kekasih Allah, kita kena dahulukan hak Tuhan atas hak diri kita sendiri, dan begitu juga atas hak orang lain, baru jadi kekasih. Kalau kita utamakan hak orang lain daripada hak Tuhan, macam mana kita nak jadi kekasih Tuhan? Tak boleh jadi. Cuba kita lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, dia dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi kekasih, iaitu kerana dia bergantung, dia yakin, dia percaya hatinya itu dengan rezeki daripada Allah Ta'ala. Tengok Nabi Ibrahim alaihissalam kan, meninggalkan Siti Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail di Mekah, tinggal tanpa ada rumah, tanpa ada bekalan makan, minum, pakaian, tinggal begitu ya. Dia serahkan pada Allah, dia yakin. Tengok Nabi Ibrahim kan. Dan Siti Hajar pun ketika Nabi Ibrahim nak meninggalkan dia, maka dia tanya, wahai suamiku Nabi Ibrahim, adakah engkau tinggal kami ni kehendak nafsumu atau kehendak Tuhanmu? Kan? Maka jawab Nabi Ibrahim, ini kehendaki Allah, perintah Allah. Maka Siti Hajar kata, kalau ini perintah Allah, aku terima. Tapi kalau perintahmu kerana nafsumu, aku tak redha. Tengok isteri yang faham. Han. Ini arahan Tuhan. Bila Allah tu, maka dia mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dan dia yakin, dia jamin dengan jaminan rezeki. Maka Nabi, maka Siti, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tak bimbang dengan masalah rezeki. Dan tuan, kalau kita nak dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita kena kuat dengan jaminan daripada Allah masalah rezeki. Jangan syak, jangan ragu-ragu. Kerana orang yang syak dan ragu-ragu dengan rezeki, orang itu berarti dia syak pada Allah. Sehingga disebut oleh Syekh Ibn Atha', nanti kita akan jumpa dengan kita ini, asyakku fir rizqi syakun fir raziqi. Syak pada rezeki berarti kita syak pada pemberi rezeki, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan syak dan ragu-ragu dengan rezeki. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim AS mendapat gelaran Khalil, kekasih Allah, kerana dia tidak makan seorang-seorang. Kalau dia nak makan, dia akan cari kawan, dia akan cari tetamu dia. Sehingga diriwayatkan bahawa dia sanggup
berjalan kaki satu batu atau dua batu, cari kawan nak ajak makan sekali. Itu Nabi Ibrahim alaihis tiga sebab ini. Kan? Maka tiga sebab ini kembali kepada satu saja, iaitu yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaa' juga dalam kitabnya At-Tanwir fi Ithqati At-Tadbir, iaitu disebut dan disebut pasal apa dinamakan Ibrahim itu dengan Khalil, li'annahu takhallala sirrahum habbatullah, kerana Nabi Ibrahim itu mengkosongkan hatinya, membuangkan daripada hatinya itu cinta dan kasih kepada yang lain, hanya cintanya, kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dia buang habis. Ini takhallul namanya. Maka dia digelarkan dengan Khalil. Karena Khalil itu maksudnya orang yang menanggalkan, orang yang membuangkan pergantungan, pengharapan, pertautan hatinya kepada yang lain, tidak. Hanya hatinya itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maka sebab tu Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih. Bah kita lah ke mana? Kita ada bergantung kat gaji ke? Kita ada bergantung kat pangkat ke? Kita ada bergantung kat jawatan ke? Ke harta, kat duit ke? Ha? Tu yang sebab tu kita tak dipilih jadi Khalil, kekasih Allah. Tak dipilih menjadi wali Allah. Kerana wali-wali hati mereka tak ada pergantungan pada makhluk, hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ai aku pun jadi wali juga. Ha, itu wali anak perempuan. Tak apalah tu. Kan. Itu wali nikah. Kita bukan nak wali nikah, nak waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita ambil pengajaran. Tarbiahlah tuan-tuan, didiklah, asuhlah, pujuklah hati kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala jua. Bukan bermakna kita bergantung kepada Allah kita tinggal dunia dah. Dunia tu kita buatlah kerja dunia sebab kita duduk di dunia, itu syariat. Tapi hati kita tu jangan ada pertautan pergantungan kepada dunia, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baik. Cuba kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala daripada perintah dirinya. Dr. Yusri. Dr. Yusri yang masyhur di Mesir, Said Jabbar Al-Husaini, Al-Hasani Husaini, disebut di sana dalam kitabnya An-Inshadul Bariyyah fi syarhi bi ba'dil hikam al-ata'iyyah. Itu kitab yang ditulis oleh Dr. Said Yusri Al-Jabbar Al-Hasani, ulama Mesir. Dia bidang, dia pakar dalam bidang pembedahan. Tapi dia mahir dalam ilmu ini. Dia baca hadis-hadis Bukhari, Sunan Musnad Imam Ahmad, kitab-kitab tasawuf banyak yang dikarang oleh beliau. Dia sampai satu matan yang disyarahkan oleh beliau, matan Hikam Athaiyah. Matannya iaitu matan Kalam Hikmah yang ke 230 yang berbunyi ma tajidu al-qulubu min al-humum wal-ahzan, kan, iaitu ma setiap perkara yang hati kita ini
rasa sedih, rasa duka cita, rasa resah hati, yaitu fali ajli ma muni'athu min wujudil ayan. Sebabnya ialah kerana hati kita ini tertegah daripada syuhud memandang hakikat rabbaniyah. Kan? Jadi kita ni duk rasa sedih, susah hati, resah hati kerana hati kita terhijab. Tumpali ajli ma muni'athu, kerana hati kita ini ditegah daripada melihat Allah. Tapi kalau hati kita diangkat hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan rasa sedih dan tak akan rasa resah lagi, kerana ada ma'rifatullah. Orang yang ada ma'rifah dalam hatinya itu hidup, kan? Maka dia tidak akan rasa resah, tak akan rasa sedih, tak akan rasa duka cita tiap-tiap perkara apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan yang lagi akan berlaku. Sebab dia pandang semuanya itu sudah diatur, ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Baik. Jadi di situ dia mai cerita Nabi Ibrahim. Ha, ni kita ambil tempat sumber rujukan. Cerita Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ni mendapat anak Nabi Ismail alaihi salam itu ketika umurnya sudah tua. Tak itu. Tua dah. Nabi Ibrahim tu sudah tua. Lepas itu bila dapat, tuan-tuan, tak dapat anak, bayangkanlah tiba-tiba dapat anak, macam mana? Allah sayang, tak ada lah. Jangan kita dah. Kita menikah dengan isteri kita 15 tahun atau 20 tahun, tak dapat anak. Tiba-tiba dapat anak. Sayang, tu tak tahu nak abang. Nah, punya sayang. Pada bila kita sayang kepada anak, berarti hati kita itu sudah mula cenderung kepada anak. Kan? Dulu Nabi Ibrahim sepenuhnya dengan Allah, tapi bila dapat anak, hatinya mula cenderung kepada anak. Maka Allah Subhanahu wa taala nak potongkan supaya Nabi Ibrahim ni tidak hanyut sayang kepada anak. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anaknya. Sembelih anaknya. Jadi di sini ulama sufi mengambil secara isyarat, iaitu bahawa tiap-tiap perkara yang menghalangkan kita daripada ibadat, tiap-tiap perkara yang memutuskan kita daripada ibadat, yang mengganggu kita daripada beribadat dan ingat pada Allah, perkara itu mesti disembelih. Faham tak? Mesti disembelih. Sebab tu Nabi kita bersabda, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam musnadnya, Nabi kata, "Ji'tukum bizabhi, ji'tukum bizabhi, aku datang kepada kamu dengan sembelihan." Kan? Ni, tuan-tuan nak mai pagi ni di sini ni, tuan-tuan kena sembelih. Sembelih siapa? Sembelih anak, sembelih kedai kopi, sembelih kawan-kawan, sembelih kerja, sembelih nak pergi ke pasar, semua kena sembelih. Maksudnya potong. Pertama, kau ingat ji dulu. Kalau tuan-tuan tak potong yang tu, dia pun tarik kita. Maka kita tak main mengaji. Faham dah? Kena sembelih kan? Ha, nanti kalau anak cucu balik, eh, hari ni mengaji, eh, kan? Jangan pergi lah mak, mak duk pergi tiap-tiap. Tak boleh, aku kena sembelih hampa.
kena sembelih. Kalau tak sembelih, sangkut dengan mereka, kita pun tak main mengaji. Habis tu nampak lah kena ajak mereka mai sekali. Jom pergi sekali. Tak boleh pula mereka kata kami nak balik sekali-sekala. Main mengaji sekali-sekala. Kena sembelih. Sembelih ni maksudnya menyalahi. Dan kita panggil menyalahi kehendak nafsu. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, barulah kita ini dapat sampai kepada Allah. Ini sedikit cerita mengenai Nabi Ibrahim. Banyak lagi dan maklumat-maklumat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang perlu kita ikutkan. Maka Nabi Ibrahim kata, faman tabi'ani fa innahu minni. Ha, tengok kitab. Dia baru tengok. Artinya, maka barang siapa mengikut ia akan daku, maka bahwasanya ia daripada aku. Ha, ini kata mutaba'ah. Tabi'ah mana? Ittiba'. Siapa yang ikut aku, maka dia daripada aku. Faham tak? Boleh tak saya kata kat tuan-tuan macam ni? Siapa ikut saya, maka dia daripada saya. Siapa tak ikut saya, dia bukan daripada saya. Boleh guru tu kata kepada anak muridnya, kalau hang ikut aku, aku mengaku aku anak murid. Tapi kalau hang tak ikut aku, hang bukan anak muridku. Boleh? Mana? Sebab anak murid yang sadik, anak murid yang benar, maka dia akan ikut gurunya. Kita juga dia ambil daripada sahabat. Tengok siapakah sahabat Nabi yang benar-benar. Maka mana-mana sahabat Nabi yang benar-benar sahabat, dia akan ikut semua Nabi. Semua ikut Nabi. Tengok di antaranya sahabat yang benar ialah seorang panggil Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar kita tak nafikan, Sayyidina Abu Bakar lagi hebat. Sayyidina Umar pun apa kurang hebatnya. Sayyidina Umar tu, cuba tengok tuan-tuan, waliullah. Jadi waliullah. Sayyidina Abu Bakar sahabat Rasulullah, sabitlah Quran. Sayyidina Umar jadi wali. Pasal apa jadi wali? Ha, tuan-tuan, cengek-cengek Sayyidina Umar tu. Bila bini dia beletiak, dia sengap tak kata apa. Tuan-tuan nak jadi wali macam tu, bila bini beletiak pun kita sengap tu dah tak kata apa. InsyaAllah Tuhan angkat jadi wali. Tak sungguh. Sayyidina Umar pasal apa lagu tu? Dulu dia Sayyidina Umar kan singa Abu Hafs cengeng. Dia cerekah orang, dia panggil. Tapi bila dengan isteri dia sengak, dia jadi tikus. Kan? Maka Allah Ta'ala angkat dia jadi wali. Gitu juga kalau muslimat nak jadi waliullah juga macam tu. Kalau suami beram sengak, sudah ada kata apa. InsyaAllah jadi waliullah. Contohnya ada, kan? Kalau suami membebel, memarahi, kan? Kata kat kita macam-macam, sengap sudah. Tak kata apa. InsyaAllah waliullah. Kita sebaliknya, kalau kita muslimin nak jadi waliullah gitu kak. Isteri kan, kita sepatah dia pun 10, kan? Sudah. InsyaAllah waliullah. Tengok Sayyidina Umar. Ini kita nak cerita anak Sayyidina Umar, iaitu Abdullah ibn Umar. Anak Abdullah, anak Sayyidina Umar namanya Abdullah ini ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah buat, semua dia buat. Sehingga perkara yang kecil pula ke mana diceritakan oleh guru-guru kami, mana
Satu ketika Abdullah bin Umar ketika dia meriwayatkan hadis Nabi, dia buka baju, kencing baju. Kan tanya dia, "Wahai Abdullah bin Umar, kenapa engkau buka baju?" "Kerana aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika meriwayatkan hadis buka kencing baju." Itu pun dia ikut mutabah. Benda ni kecil kan, buka baju, kencing baju. Kecil pun ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu macam mana tak sampai darjat yang tinggi, bersih hati, bersih jiwa. Baik, sekarang itu cerita Abdullah bin Umar. Sekarang cerita kita pula, kita ikut Rasulullah tang mana? Ha? Kita ikut Rasulullah tang mana? Amat. Yang kita kata dakwah cinta Rasulullah. Saya sayang Rasulullah. Saya cinta Rasulullah. Cinta itu mesti dibuktikan. Antara buktinya ialah mutaba'ah. Ikut. Kita ikut Rasulullah tang mana? Tuan-tuan kaji dalam kehidupan kita. Aku ikut Rasulullah tang mana? Tang satu ya. Berkahwin empat. Ha, itu ikut Rasulullah. Hak lain, makan tak ikut Rasulullah. Tidur tak ikut Rasulullah. Apalagi hak tu tak ikut, tapi ikut tang nikah. Jadi kalau gitu, dengar kata-kata ini, ambil balik hak ni pun jadilah ni. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami meriwayatkan daripada perkataan Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam berkata, "Arba'atun bila arba'atin fada'wahu kazibun. Man idda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kazibun." Maksudnya, sesiapa yang mendakwa empat perkara tapi dengan tidak ada empat perkara, maka dakwanya itu bohong. Pertama, man idda'a hubballah wa lam yantahi an maharimillah. Maksudnya, sesiapa yang mengaku kata dia cinta Allah tetapi dia tidak meninggalkan larangan-larangan Allah, fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya itu bohong. Jangan kita dok kata kami sayang Allah, kami mencintai Allah, tapi kita tidak meninggalkan tegahan-tegahan larangan-larangan Allah, maka bohong tu namanya. Sebab orang yang sayang kepada orang yang disayangi, pasti dia akan ikut kepada orang yang dia sayangi. Itu kaedahnya. Dan yang kedua, Imam Hatim Al-Asam menyebut, man idda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibba atau disebut wa karihal fuqara awal masakin fada'wahu kadzibun. Sesiapa yang mendakwa dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia membenci orang-orang fakir dan orang miskin, maka dakwahnya itu bohong. Dia kata kami sayang Nabi, kami mencintai Nabi, tapi benci kepada orang fakir, orang miskin, maka dakwahnya itu bohong. Pasal apa?
Pasal Nabi kita ini sangat suka, sangat kasih, sangat cinta kepada fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Tengok tuan-tuan, kan? Nabi kita duduk tak dengan orang kaya? Tak. Kita ni nak duduk dengan orang kaya kan? Bila kawan orang boleh kawan dengan aku. Bila tengok kawan tu miskin, kawan tu fakir, oi, hang tak layak kawan dengan aku. Aku tak mau duduk dengan hangpa. Itu. Tapi duduk mengaku kita cinta Nabi, kita sayang Nabi, tapi kita membenci orang fakir, orang miskin, maka dakwaannya tu bohong. Tengok kan, dalam kitab Berzanji, Imam Ja'far Al-Berzanji disebut, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Nabi kita ini duduk bersama dengan orang fakir dan juga orang-orang miskin. Nabi kita sayang cinta pada mereka, wa yajlisu ma'ahum, dan Nabi kita itu duduk bersama mereka itu. Nabi tak duduk dengan orang kaya. Kita ni duduk dengan orang kaya, orang besar-besar, orang yang ada jawatan, pangkat. Kalau hak tak ada pangkat tu, hak sapu sampah tu, aku tak mau duduk dengan busuk. Kan? Macam tu kita. Macam mana nak dipilih oleh Allah? Macam mana nak jadi kekasih Allah? Tak boleh. Jadi, fada'wahu kathibun. Maka dakwanya itu bohong, dusta semata-mata, tak ada bukti. Macam tu juga yang ketiga, kata Imam Hatim Al-Asam, manidda'a hubbal jannah walam yatasaddaq fada'awahu kazibun. Sesiapa yang mengaku cinta kasih kepada syurga tetapi dia tak mau bersedekah. Sayang ke syurga, nak masuk syurga, nak rasa nikmat-nikmat dalam syurga, tapi kita tak mau bersedekah. Duit ada, kan? Sanggup jalan sana, jalan sini, tapi orang minta derma buat masjid, minta derma buat madrasah, buat surah, buat kebaikan, Allah tak mau bagi. Kita tak mau bersedekah, tak mau nak infaq, maka sebut fada'wahu kazibun, dusta, pembohong. Kan? Kalau kita dah mengaku saya nak masuk syurga, tapi kita tak mau nak bersedekah, sedangkan kita boleh bersedekah, kita ada duit, kita ada harta, tapi kita tak mau, maka itu dusta dipanggil. Dan yang keempat, manidda'a khawfan nar walam yantahi anith thunub fada'wahu kazibun. Sesiapa yang mendakwa dia takut kepada neraka tapi dia tidak berhenti mengerjakan dosa, maka dakwaannya itu dusta semata-mata. Jadi poin kita tak mana? Tadi, dua tadi ni. Siapa yang dakwa cinta pada Allah tapi tidak meninggalkan larangan Allah, satu, maka ini bohong. Yang kedua poin kita, siapa yang mendakwa cinta kepada Rasulullah SAW tapi tidak benci, benci kepada orang miskin dan juga orang fakir, bohong. Kita kalau kita mengaku kita cinta pada Rasulullah SAW, kita juga kena mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu mencintai fuqara wal masakin. Jadi kita kena ikut Nabi mencintai fuqara wal masakin. Ini namanya mutaba'ah. Mutaba'ah ini menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tahzibun nufus.
menyucikan hati, membersihkan jiwa. Samalah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, siapa ikut aku, maka dia daripada aku. Mafhumnya, siapa yang tak ikut aku, maka dia bukan dari aku. Faham tak? Itu poin kita. Ha, maka tengok Syekh Ibn Athaillah, dia nak menerangkan. Tengok, katanya, mana? Maka adalah mafhum ini ayat. Ini tengok kita balik. Maka adalah mafhum ini ayat. Ayat faman tabi'ani fa innahu minni itu. Mafhum itu maksudnya apa? Yang diambil faham daripada ayat ini. Ya, tuan-tuan, hadirin hadirat sekalian, kita kena faham dulu istilah. Pertama istilah mantuq. Mim nun ta waw qaf. Mantuqun. Yang kedua mafhumun. Mim fa ha waw mim. Mafhum. Jadi bagi ingat istilah tu, mantuq mafhum. Ha. Baik. Maka faman tabi'ani fa innahu minni itu kita panggil apa? Mantuq. Ha, letak gelak adalah. Kan? Mantuq. Mantuq tu maksudnya bukan mantok, lain pula. Mantuq maksudnya yang ditutur ataupun tuturan ayat tu. Maka mantuq tu dia panggil fama tabi'ani fa innahu minni. Itu mantuq. Mana yang ditutur? Siapa yang tutur? Nabi Ibrahim alaihi salam. Faham tak? Maka Allah Ta'ala hikayatkan mantuq ini, hikayatkan apa yang dituturkan oleh Nabi Ibrahim AS diletakkan dalam Al-Quran. Jadi faman tabi'ani fa'inau minni itu panggil firman Tuhan, hikayah daripada perkataan Nabi Ibrahim AS. Ini namanya mantuq. Ini tak apa, selesai. Sekarang kita nak kena faham pula mafhum. Mafhum ni maksudnya yang diambil faham daripada mantuk. Itu makna mafhumul ayah. Yang diambil faham daripada mantuk. Ha. Baik, tuan-tuan faham tak lagi ni? Kalau faham, saya nak uji. Nak tengok faham tak? Kalau tak, buat faham saja. Buat tak faham pun. Kan? Ha, baik. Tengok tiang. Sebab tiang tu dekat dengan tuan-tuan. Saya nak suruh tengok diri, payah pula. Hal diri kita ni paling dekat dengan kita. Tapi orang ni dia tak nampak diri sebab dia terhijab dengan diri. Dia nampak orang lain. Biasanya kita macam tu. Tengok orang tu, tengok orang tu, tengok orang tu pakai baju belmuih. Dia tak sedar dia pun belmuih. Dia tak nampak diri, nampak orang lain. Kan? Tengok kawan, tengok kawan tu, tengok kawan, tengok dia tu, tengok dia tu. Ilmu ni bukan tengok orang, kena tengok diri. Kita mengaji tasawuf, tengok diri sendiri, jangan tengok orang lain. Kan? Ha, baik. Jadi tengok tiang. Tiang tu bila saya sebut, tiang tu empat segi, maka empat segi tu mantuq.
Mafhumnya? Hah. Mafhumnya? Bukan bulat. Nah, itu mafhum. Faham tak? Nah, itu mafhum. Mana kita dapat faham daripada kata tiang itu empat segi, artinya dia bukan bulat. Itu mafhum. Contoh dia faham. Macam tu juga. Botai ayat-ayat ni tudungnya hijau. Hijau. Artinya bukan bukan putih. Dulu putih kan. Dulu warna putih kan. Sekarang dah hijau. Pani biru pula. Pani biru pula kan. Pani biru tak tahu lah. Jadi biru pula tak tahu. Baik, itu mafhum. Nak terang. Maka Nabi Ibrahim dia tak sebut mafhum. Dia hanya sebut mantu saja. Faman tabi'ani fa innahu minni, siapa yang ikut aku maka dia daripada aku. Yakni dia termasuk dalam golongan aku. Jadi mafhumnya waman ladzi waman lam yatba'ni fa innahu laysa minni. Maksudnya gitu. Siapa yang tak ikut aku maka dia bukan daripada aku. Nampak tak? Macam itulah juga. Siapa yang ikut Nabi Muhammad maka dia daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak ikut Nabi Muhammad maka dia bukan daripada umat Nabi Muhammad. Kataan ni ada tak? Ada. Contohnya dalam bab nikah. Ha. Nabi sebut an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi sebut nikah itu sunnah aku, siapa yang benci kepada sunnah aku maka dia bukan daripada aku. Faham tak? Jadi sunnah tu ikut Nabi SAW. Siapa yang benci pada sunnah aku, jadi siapa yang tak mau kepada sunnah aku, tak mau kepada nikah, maka Nabi kata bukan daripada aku. Ha. Jadi ini ada cerita panjang lagi lah. Ha. Bukan daripada aku tu lagu mana? Kalau kita tengok cerita, banyak ada ulama-ulama yang tak berkahwin. Banyak. Sehingga ditulis satu kitab oleh Syekh Abu Fattah Qadah. Syekh Abu Fattah Qadah. Kan? Dia tulis apa? Al-ulama'ul uzzab. Al-ulama'ul uzzab maksudnya ulama-ulama yang bujang. Yakni yang tidak berkahwin. Antaranya siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi tak berkahwin. Jadi adakah Imam Nawawi tak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ha, ini tak timbul pertikaian. Maksud tak ikut tu tak ikut satu bahagian. Bahagian yang lain dia ikut. Kan? Adakah kita ini yang mengaku umat Nabi ikut semua sunnah Nabi? Tak ikut juga. Kita ikut sebahagian, ada yang tak ikut sebahagian langsung. Macam-macam tu kan. Ha, baik. Jadi di sini kita nak ambil faham bahawa apa siapa tu yang Syekh Ibn Atta dia sebut, dia kata adalah mafhum ini ayat bahawasanya seorang yang tidak mengikut ia seorang akan dia, yakni akan Nabi Ibrahim, siapa yang tak ikut tiadalah ia seorang tadi daripadanya, yakni daripada Nabi Ibrahim. Maksudnya apa tuan-tuan? Apa maksud sini? Nabi Ibrahim kata, siapa yang ikut aku maka dia daripada aku, yakni umat aku. Siapa yang tak ikut aku dia bukan daripada umatku. Maka kita boleh sebut anak murid. Kan? Anak-anak murid kalau ikut aku maka kamu daripada golongan aku. Tapi kalau kamu tak ikut aku kamu bukan anak muridku. Lepas tu anak murid apa?
tepi jalan. Ha, tepi jalan lah. Oh, tepi jalan ni dia ikut-ikut gitu ya. Bukan ikut yang sebenar-benarnya. Kan? Sebab tu saya sendiri kena. Saya sendiri kena ditarbiah oleh almarhum Tuan Guru Haji Cik Kok Diang. Kami mengaji, kami dua tiga orang saja mengaji ilmu faraid malam Jumaat tiap-tiap minggu. Masa tu saya dah buka pondok dah. Pulang daripada pondok pergi di Kok Diang ngaji kitab faraid. Waktu tu guru jecik pukul 10:30 malam sampai pukul 12. Baca faraid, ngaji faraid. Ada kot sekali dua kot saya tak pi. Tapi tak pi tu bukan sebab uzur. Tapi ada dia main malas sikit. Kita pun ada malas juga. Main malas nak ngaji liat sikit. Rasa malas kan. Tok guru tahu. Tok guru dia tahu, dia hati basirah dia terang. Mata hati dia terang. Pi kali yang ketiga tok guru kata apa? Kita jumpa dia, dia tak tanya. Pasal apa tak main? Pasal apa tak main? Siapa tak main? Tok guru kata terus. Kamu kalau ingat aku ni tok guru kamu, kamu main. Tapi kalau kamu ingat aku ni bukan guru kamu, kamu buat halat balai cukup. Faham tak? Macam itulah. Siapa yang ingat tok guru tu tok guru dia, dia tak buat halai balai, dia akan ambil berat ikut. Tapi siapa yang ingat kami main ni, ingat dia tu kan tok guru kami, ingat tok guru gitu-gitu ya, sambil-sambil tumpang, maka kita akan jadi macam tu. Saat tu saya tak berani dah nak culai. Tak culai kan? Tak berani nak tuang lah. Ke mana pun kena cari masa juga untuk pergi mengaji kan majlis tok guru. Sekali ada tegur, sekali ada terbiah. Lepas tu saya tak tinggal sampai dia mati. Tak tinggal. Tok guru kata sekali. Lepas tuan-tuan lagu mana? Culah dah. Kalau culah itu tak anggap saya guru tuan-tuan, tapi anggap kawan tuan-tuan saja. Siapa yang menganggap gurunya kawan, maka dia akan dapat kawan, tak akan dapat guru. Kan? Siapa yang menganggap gurunya tu guru, insyaAllah dia jadi guru yang, jadi murid yang sadik, murid yang benar. Kan? Ini perlu kena berbetulkan niat semuanya. Terbiah. Kita akan buat halai balai. Allah, kawan. Kawan-kawan kan? Kita anggap kawan. Lah biasalah kawan. Bukan guru kita, kawan. Jadi kita buat ringan, tak ambil berat. Ini maksud yang dia disampaikan. Kerana apa? Kerana di sini ada sir, ada rabitah, yakni ada hubungan murid dengan guru, ada hubungan, iaitu dia ada rabitah ataupun dipanggil rabtul murid wa syaikh, atau juga disebut sebagai rabtul tabi' bil matmu'. Dia ada hubungan, ada ikatan antara orang yang mengikut dan juga orang yang diikut. Jadi kita ni kita panggil tabi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu matbu', orang yang kita ikuti. Kita ini tabi', pengikut. Maka pengikut dengan orang yang diikut, dia ada rabithah, dia ada pertalian, dia ada hubungan. Hubungannya lagu mana? Hubungannya ka'anna tabi' juz'un minal matbu'. Seolah-olahnya orang yang mengikut ni satu juzuk daripada orang yang diikut. Kalau tidak, tak akan menyabitkan mutaba'ah. Kerana kita menganggap benda tu kecil, sebab tu kita tak ikut. Kan? Aku sayang Rasulullah, aku cinta Rasulullah, tapi tak ikut sunnah Rasulullah. Adakah kita akan jadi serupa Rasulullah? Tak ikut, kita halal balai. Bila dengan satu sunnah itu kita tinggalkan, kita halal balai,
maka kita akan halabalai yang lain lagi. Ini nasihat kan, pengalaman. Ilmu dengan baca tak sama dengan ilmu serta pengalaman. Kita ni banyak ilmu kita membaca, tapi kita tidak melalui rasa. Tak sama. Sebab baca semua orang boleh baca, surah abang, majalah, kitab, buku dan sebagainya, tapi dia tidak merasai pengalaman itu. Sama tak? Ini kita pengalaman sawqi yang kita lalui. Itu proses tarbiyah dipanggil. Kan proses tarbiyah. Allahu akbar. Baik. Pak tengok satu lagi. Dia kata apa? Dan tengok. Dia kata dan firman-Nya pula, dan lagi firman Allah Ta'ala, hikayat daripada Nabi Nuh alaihi wa ala nabiyyina al-Mustafa azkas salati wassalam. Kan, ni tengok pula. Dia buat main dalil yang ketiga, bab mutaba'ah. Ikut ni Nabi Nuh alaihi salam. Kan, kita tahu Nabi Nuh alaihi salam ini asal maknanya bukan Nuh, namanya Yashkur. Yashkur, ya shin kabra, Yashkur itu asal nama Nabi Nuh. Syukur, syukur lah. Syakara Yashkur, Yashkur itu asal nama Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh alaihi salam ni ditukarkan dengan Nuh. Nuh ni maksudnya apa? Orang yang banyak berbiji sabak. Faham tak berbiji sabak? Menangis, teresak-esak. Dia daripada perkataan niyahah. Niyahah tu maksudnya menangis berbiji sabak. Lagu mana menangis berbiji sabak ni? Seperti seorang kematian ibunya atau ayahnya atau suaminya atau isteri dia. Bila seorang tu mati suami, dia pun menangis. Lepas tu dia ada bilang, aku mati, lepas ni siapa nak jaga aku, lepas ni siapa nak bagi makan ke aku, lepas ni siapa pula nak nikah dengan aku, contohnya. Itu niyahah, namanya berbiji sabak. Maka orang yang berbiji sabak namanya Nuh. Nuh ceritanya bagaimana? Ini diceritakan dalam bacaan saya lah. Saya baca dalam satu kitab syarah Asma'il Usna yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi syarah nama-nama Allah, tapi syarah mengikut Sufi. Dia panggil tafsir isyari Sufi mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya syarah Asma'il Husna bagi Imam Al-Qushairi. Jadi Imam Qushairi menulis menceritakan bahawa Nabi Nuh satu hari dia berjalan di satu jalan, kemudian dia nampak seekor anjing. Maka dia mencela anjing tu. Dia memaki anjing tu. Dia mencela, dia kata macam-macam anjing tu. Kan? Maka satu hari Allah Ta'ala tegur dia. Cela Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, kenapa engkau mencela makhluk ciptaan aku? Kalau engkau mencela makhluk ciptaan aku, samalah seperti engkau mencela aku. Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan cela binatang. Kan? Kucing main berak depan rumah,
tak guna punya kucing. Ha, tengok. Allahu akbar. Tak sah celak dia main berak, buanglah tai tu. Tak sah duk celak. Khabib kataan yang macam-macam. Hak tak senonoh yang kita nak sebut pun malu kan. Tak guna punya kucing. Lepas tu apa lagi keluar perkataan. Jangan celak. Kita celak. Maka saat tu bila Allah Ta'ala tegur Nabi Nuh, Tuhan tarbiah Nabi Nuh. Nabi Nuh menangis. Dia teriak, teriak, teriak. Sehinggalah ditukar namanya dengan Nuh. Orang yang banyak menangis kerana menyesali di atas perbuatan dia mencela makhluk Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sebab Nabi Nuh. Ini pun perlu kita ikut juga. Mutaba'ah juga ikut Nabi Nuh. Jangan cela binatang. Kan? Ha, ada dak tuan-tuan perempuan. Duk pergi gajah teriak. Kena hari Sabtu tengok tai lemu depan parking kereta tu banyak. Lemu siapa tak guna, tak ada otak, tak ada akal ke ni? Oh. Ada tak? Ada kan? Ha, tu kena insaf lah. Jangan duk celah. Kan? Sebenarnya itu ujian daripada Allah. Tengok main mengaji kan nak main mencelah ke? Kan? Kadang-kadang gitulah. Kan? Apa... lembu orang kampung dekat-dekat sebelah tu dia lepas gitu kan, masuklah kebun getah kan, masuklah pondok, dia tengok rumput hijau-hijau tu kan, dia main nak makan rezeki dia, lepas makan sambil-sambil berak, lepas tu dia pun main ngaji hari Sabtu tengok Allah nak bagi mereka. Ha, tu satu bentuk ujian tengok kita ni nak kata apa. Tak kata apa ke, nak kata apa ke. Ha. Celah. Jangan celah dia panggil. Ha, itu ujian. Tengok lepas tak lulus tak ujian kita. Kalau tak lepas, maka kita tak dipilih. Ha, itu macam cerita ni, dia dah sangkut pun. Cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerita Nabi Ibrahim alaihi salam, cerita Nabi Nuh alaihi salam. Tengok Nabi Nuh, dia kata apa dekat anak dia. Tengok dia kata apa? Ha, dia kata, inna bani min ahli. Ha. Yakni bahwasanya anak aku itu daripada ahliku. Maka menjawab akan dia, akan Nabi Nuh, oleh Allah SWT dengan firman-Nya, firman Allah. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Jadi ayat tadi ni dalam surah Hud ayat 45. Inna bani min ahli, tu surah Hud ayat 45. Lepas tu yang kedua, qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Itu juga surah Hud tapi ayat 46. 45 46, surah yang sama. Ha, baik, cuba tengok Tuhan kata apa. Ya'ni firman Allah Ta'ala, hai Nuh, bahwasanya anak itu tiada ia daripada ahli engkau, kerana bahwasanya ia, ia anak engkau tu memperbuat amal yang tiada soleh. Cuba tuan-tuan fikir kan? Ha, inilah, disinilah ulama-ulama sufi ambil dalil, dan juga untuk pakir pondok ambil dalih untuk guru. Saya lagi saya terangkan, selesai dulu Nabi Nuh ni. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ceritanya mana? Kita tahu kan Nabi Nuh
berdakwah kaumnya dan umatnya beratus-ratus tahun. Tak pernah berhenti, tak pernah rasa letih dan penat berdakwah. Ini patut kita tiru contoh. Kita para pendakwah ini jangan berasa letih, jangan berasa orang panggil apa, serik. Faham tak serik? Serik kan? Jangan berasa serik, jangan berasa kecewa dalam kerja dakwah. Ni kita ni kadang-kadang kecewa bila nak mengajak, tengok-tengok ada 3 orang je. Tengok depan aku tak pergi dah. Kecewa. Kan? Kita ni bila bersungguh-sungguh pulun nak mengajak, kan, duk ingatlah hati, sehari aku mengajak orang bagilah 200. Tak tahu balik sehari buka envelop RM20 ni. Tengok depan aku tak pergi dah. Kecewa. Kan? Macam-macamlah bentuk kekecewaan itu. Maka Said Muhammad Alawi kan, dia nasihat kepada anak murid dia, jangan tengok pada bilangan orang, tapi tengok kepada orang yang nak. Kadang-kadang orang ramai mai, tapi dia pun nak gelak. Dalam ni tak ada cerita gelak kan. Kita nak orang betul-betul nak isi dan maklumat, kemudian nak amalkan. Tak usah tengok pada orang ramai. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam dakwah beratus tahun. La qata wa la ta'am. Tak penat, tak letih. Tak putus duk dakwah. Tapi yang ikut dia berapa orang? 70 lebih. Yang ikut Nabi Nuh alaihi salam. Bayangkan beratus-ratus tahun berdakwah, bekerja dakwah siang malam. Tapi yang ikutnya ada berapa puluh orang saja. Dia tak kecewa sikit pun, terus berdakwah. Patut kita kena ikut semangat Nabi Nuh alaihi salam. Kan? Tu situ. Lepas tu Nabi Nuh alaihi salam ni Allah Taala perintahkan kepada dia buat kapal bahtera. Maka dia buat. Bila dia buat kapal bahtera, orang kata kat dia macam-macam. Apa buat kapal atas bukit? Patutnya orang buat kapal tepi laut kan? Tepi sungai, tepi laut. Ni buat kapal atas bukit. Dia tak peduli. Orang nak kata apa? Sebab apa? Sebab dia ikut perintah Tuhan. Tuhan tahulah, Tuhan suruh buat tu, Tuhan tahu apa sebabnya, apa rahsianya, apa yang nak berlaku. Ikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat kapal atas bukit. Kita pendekkan ceritanya. Bila turun hujan ayat bah memusnahkan habis semua umat-umat Nabi Nuh, apa hikmah memusnahkan? Tuan-tuan, parit longkang rumah kita penuh dengan sampah sarap kan. Tiba-tiba hujan lebat turun mai banjir, dia buang habis semua sampah sarap dan kotor-kotor acak dalam longkang kita. Longkang kita bersih tak? Demikianlah Allah Ta'ala turunkan tufan, ayam bahaya besar, kerana nak menyucikan bumi ini daripada kesyirikan, kekufuran. Habis mati, yang tinggal yang bersih saja. Tu jangan marah dekat banjir, jangan marah dekat tsunami, jangan marah dekat apa nama kepala ayak yang turun bukit. Itu dia nak menyucikan habis, membersihkan habis, nak cuci habis. Ini hikmah banjir kan. Tu situ. Kemudian dalam masa tu ada nama anak Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh tak mau naik sekali dalam kapal tersebut. Jadi kalau saya nak cerita detail Nabi Nuh ni, panjang ceritanya. Macam mana? Kita yang boleh ada kita sekarang ni, kerana apa? Kerana Nur Muhammadi duduk di belakang Nabi Nuh alaihissalam. Cahaya Nabi Muhammad SAW itu duduk di sulbi,
tulang belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah illa rahmatan. Rahmat, baca surah Yasin kan, fil fulkil mashhun, dipenuhi kapal itu dipenuhi dengan apa? Tiga perkara. Kerana kapal Nabi Nuh ini ada tiga tingkat. Tingkat atas diletak manusia, tingkat tengah diletak binatang yang jina, tingkat di bawah sekali diletak binatang-binatang yang buas, yang ganas. Tiga tingkat. Ini diceritakan dalam kitab tafsir Syekh Hamamah Zadah, ulama Mesir lagi ahli sufi. Syekh Hamamah Zadah tafsir surah Yasin. Dan ha, ini kata tiga tingkat. Kemudian tuan-tuan, anak Nabi Nuh ni dia tak mau naik. Dan tu dalam Quran juga sebut, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku yang tercinta, mailah naik bersama dengan kami ni. Maka anak Nabi Nuh kata, aku tak mau naik, aku boleh selamatkan diriku dengan naik bukit yang tinggi. Kan Tuhan kata, hari ni la asimal yaum, hari ni tak ada siapa pun yang boleh lepas hari ni, semua akan binasa kecuali orang yang naik bersama dengan kami saja, ikut kami saja akan selamat. Maka bila ayam bah semakin banyak hingga tinggi daripada bukit, anaknya pun tenggelam mati. Dan begitulah juga kan, ketika tu Nabi Nuh pun berdoa munajat kepada Tuhan. Ini ayatnya, qala rabbi, dia kata, inna bani min ahli, wahai Tuhanku, kan, anakku tu daripada keluarga aku. Maka Tuhan jawab, qala, innahu laysa min ahlik. Tuhan kata, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, anakmu itu bukan daripada kamu. Pasal apa itu bukan? Kerana dia tak ikut kamu. Ini faedah mutaba'ah, kena ikut anak, kena ikut pak, kan. Itu saja, baru daripada ahli. Kalau hang tak ikut aku, hang bukan ahli aku. Maka Nabi Nuh pun sengak, tak kata apa. Kerana apa? Kerana dia tidak buat amal soleh. Itu situ. Jadi dengan amal soleh itu juga sabit mutaba'ah. Faham tak? Dengan amal soleh itu menyabitkan hubungan. Ada perhubungan, ada tambatan dipanggil. Tapi bila seorang anak itu tak ikut bapa dia, maka putus hubungan. Faham tak? Macam itulah juga murid bila ikut gurunya baru sabit murid yang sahadik. Tapi seorang murid tak ikut gurunya, maka dia bukan murid yang sahadik, tapi kazib, dusta. Ay, ingat senang lah. Maka kita murid ni boleh mengaku, oh itu tok guru ku, boleh mengaku. Tapi belum tentu tok guru mengaku muridnya, tu murid ku dah, kan. Guru akan mengaku muridnya apabila murid itu benar-benar mengikut guru dia. Baru guru kata, itu anak murid saya tu, itu anak murid saya. Kerana murid yang sebenarnya itu apabila guru itu bangga dengan muridnya, itu anak murid saya tu. Bukannya murid itu berbangga dengan guru, itu tok guru saya, ni tok guru saya, ni tok guru saya. Tapi dia tu jadi apa? Tok haru. Tak jadi kita kan? Kita nak jadi tok guru juga, jangan jadi tok haru. Jadilah tuan-tuan, cerita dia tu panjang lagi tu. Tapi masa kita nak, masa kita jadi situ dulu. Maka tengok, dia katakan, maka dia sambung balik. Jadi kita dapat faham di situ, artinya bermula mengikut itu
menjadikan orang yang mengikut itu akan orang yang diikut seolah-olah suku daripada orang yang diikut. Maksudnya kita tabi' ini akan menjadi sebahagian daripada matbu kalau kita ikut dia. Tapi kalau tak ikut, maka kita bukan daripada dia. Ini poin kita ni. Pentingnya, kalau kita ikut orang yang baik, insyaAllah kita jadi yang baik. Ha? Macam sahabat dulu, mereka tak baik. Tapi bila mereka ikut Rasulullah, maka dia turut jadi baik. Tengok Saidina Umar, dulu bengis. Tapi bila ikut Rasulullah, maka jadi seorang yang sangat penyayang. Ini faedah mutabah namanya. Ikut tu menyucikan hati, membersihkan akhlak kita, insyaAllah. Nah, habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukup cantiklah kita ni tuan-tuan, untuk tarbiyah dan tazkiyah, tahzib, penyucian. Nama pun cantik, Tajul Arus Al-Hawi li tahzibin nufus, mahkota pengantin yang meliputi bagi penyucian jiwa. Cukup cantik nama dia. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا موسوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه. والحمد لله رب العالمين. Minggu depan tu kita baru nak, insyaAllah. Ni buat main tak buat main? Ada dah? Ada dah, tak apa.